فصل في صلاة النفل أي هذا فصل أتوي إليه كفصل سويدي تنتلت أرتلت صلاة السنة وهو لن أتوي صلاة النفل لغة وهو لن أتوي النفل لغة إلا لكم لغة الزيادة إكوم أبوه wa syar'an lan ing dalam mungguh syarat ma iku barang yusabu kang den ganjar ya siman ala pahli ngata semi kawine yang ma wala yu'aqabu lan orang naden siksa ya siman ala tarkihi ngata seninggal kenene wa yu'ammaru lan gawi barakan mukalawan ma yusahu ala fa'li bit tatawwi atfa kalawan lafat tatawwu wa sunnati lan lafat sunnah wal mustahab lan lafat mustahab wal mandub lan lafat mandub wa sawabul fardhi yuktiluhu bi sab'ina darajatan lan utawi ganjarane fardhu yuktiluhu iku mungkuli ya sawabul fardhi innafli bi sab'ina darajatan kalawan pitung puluh darajatan apane darajatan kama fi hadithin kaya alaika faya turang tak tetap dalam hadith sahahahu kang wis nyatakan uing hadis Ibnu Huzaimah tak sapa imam Ibnu Huzaimah wa sirri alakin gelarya salatun nafli liyam mula terapun harap yang tanyam purnakan kenya salatun nafli naqsal faraidi kakuramangi pirang-pirang fardu wal wal yaquma dan kalika darapan harap yang tak genteni ya nafli fil akhirat dalam akhirat la fi dunia orang nanti dalam dunia aku mama pangkonan barang turika kamen tinggal yang amin nasakit faraid udrin karena udur kanisyanin kaya lali kama nasok kaya oleh barang kang wis nanas da imam sabeng alaihi ikmata sema Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat sehat wal afiyah. Sehingga pada kesempatan malam yang mulia ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita bersama-sama menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari tempat masing-masing dicatat amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam yang mulia ini, setelah kita menjelaskan rukun-rukun yang ada di dalam sholat, maka berikutnya kita akan menjelaskan faslun fi sholatin nafli. Ini adalah suatu fasl yang akan menjelaskan tentang sholat sunnah, menjelaskan tentang seputar sholat sunnah, bahwa perlu kita garis bawahi bahwa sholat itu ada sholat fardu, ada yang namanya sholat sunnah.
Apa sih yang dinamakan nafli itu? Apa sih yang dinamakan salat sunnah itu? Maka di sini para ulama mempunyai dua pengertian. Maka ada nafli secara lughah, ada nafli secara syara'an. Nafli secara lughah atau secara etimologi atau secara bahasa, maka yang namanya nafli az-ziyadah, sekedar bertambah. Jadi setiap bertambah maka itu namanya adalah nafli. Dahar biasa nak sapiri dua piri. Eta ngaranna nafli. Ngopi biasa nak sagelas jadi dua. Eta ngaranna nafli. Pamajikan biasanya ini jadi dua, kita karena nafli. Tapi itu menurut bahasa. Tetapi yang dimaksud di sini bukan itu, bukan hukum secara etimologi, tapi hukum secara terminologi atau hukum secara Allah dan Rasulnya. Bagaimana nafli menurut Allah dan Rasulnya? Ma yuthabu ala fa'li wa la yu'aqabu ala tarki, adalah sesuatu pekerjaan yang mana dilakukan ia akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan pun dia tidak akan disiksa atas meninggalkan pekerjaan itu. Contohnya bagaimana? Seperti di dalam salat ada namanya qabliyah dan ba'diyah. Katakan cek males amat yang agawean qabliyah yang ba'diyah. Lagi gak kuat melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Maka jika orang mampu melaksanakan qabliyah dan ba'diyah, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut. Tapi jika tidak mengerjakan pun, dia tidak akan disiksa atas meninggalkan qabliyah dan ba'diyah. Itu. Wa yu'abbaru anhu bin tatawuh, para ulama di sini menggawai ibarat dengan kalimat tatawuh dan kalimat sunnah, kalimat mustahab, kalimat mandub. Jadi kalimat nafli ini banyak, sunnah itu bahasa Arabnya banyak. Satu kalimatnya nafli, yang kedua kalimatnya tatawuh, yang ketiga kalimatnya sunnah, yang keempat kalimatnya mustahab, yang kelima kalimatnya adalah mandub, isinya masa sama sunnah sunnah. Oke, sunnah sunnah juga. Jadi kalau ada yang mengatakan salat apa itu salat tauhu, berarti isinya masa salat sunnah. Salat apa itu salatun nafli, berarti isinya masa salat sunnah. Salat apa itu? Salat mustahab, berarti isinya masalat sunnah. Apalagi salat mandub, isinya masalat sunnah. Jadi isinya sama, cuma bingkisannya yang berbeda. Isinya mah masih salat-salat sunnah pula, tapi nama yang berbeda. Bisa dinamakan nafli, bisa dinamakan tatawuh, bisa dinamakan sunnah, bisa dinamakan mustahab, bisa dinamakan mandub. Nah, isinya semuanya sama, namanya salatun nafli. Jadi, itulah aneh. Digondrong ke salat mandub. Keren bener. Kayaknya baru dengar nih salat mandub, baru kayaknya ini aliran sesat kayaknya ini. Oh jangan aliran. Siapa lagi? Ki Gondrong. Lagi apa? Sedang salat tatawuh. Ini mantap bener salat tatawuh. Padahal mas sedang salat sedang salat apa lagi? Sedang mustahab. Ini apa lagi? Taunya mas salat sunnah doang kan begini. Ini mah namanya berbeda.
Salat apa? Salat tatawu. Salat apa? Salat mustahab. Salat apa? Salat mandub. Salat apa? Salat tatawu atau mustahab. Isinya mah salat-salat sunnah juga. Salat sunnah-sunnah. Oke. Seperti apa? Seperti mana? Kalau apa? Kalau sepul. Kalau apa lagi? Keju. Wah. Kan gitu. Masuk kan? Di sini mah saru-saru kan? Kene kejo kejo kene kan kejo ah isi nama kejo kejo kene canda har harap ada har pura semua sabar anak lima isi nama ya kejo kejo kene kejo istilah bingkisan kadang menipu bingkisan kadang menipu awas jangan tertipu dengan bingkisan. Bisa kadang menipu. Itu sufah. Wasawabul fardhi yubtiluhu bisaba'ina darajah. Antara fardu dan sunnah ini satu sama lain saling mengungguli. Mana kedudukan salat fardu dan salat sunnah? Mana yang lebih utama? Maka wasawabul fardhi yubtiluhu bisaba'ina darajatan. Adapun pahala melaksanakan sholat fardu yubtiluhu iku bisa mengungguli terhadap sholat sunnah bisaba'ina darajatan. Bisaba'ina darajatan dengan 70 darajat. Jadi sholat fardu dengan sholat sunnah jika dibandingkan itu lebih unggul. Sholat fardu perbandingannya 70 derajat. Subhanallah. Nah, contoh seperti begini. Jain boga sholat fardu tapi kaburangan. Seperti sholat subuh. Atau seperti jahit boga sholat fardu yang harus dilaksanakan seperti sholat maghrib kapoeka. Sholat maghrib kapoeka. Artinya sudah memasuki waktu isya atau sudah masuk waktu isya. Sedangkan mantan biasanya melaksanakan sholat sunnah. Sunnahnya sholat sunnah apa? Sholat sunnah qobliyah. Maka jatman jahit dialah jahiyamah sholat maghrib manggis katinggalin. Gesnasufkana sholat waktu isya. Memeh isya biasanya melaksanakan sholat qobliyah isya. Jatman jahit dialah geskebe maghrib madi kodok. Keba isukan ke masih kene ayam mak isukan ke masih kene ayam mak maghrib cukuran isukan ke masih ayam mak hebat yang ini dengan gagahnya usodi sunnatul isya rob anjayni qobliyatillahi tad'allah pasek benar. Terus kita melaksanakan qobliyah salat isya dia meninggalkan salat fardu. Padahal di sini dijelaskan adapun pahala ganjalan salat fardu itu lebih utama dibandingkan pahala salat sunnah perbandingannya bisa fa'ina darajah 70 kali darajat. Artinya 70 kali salat sunnah itu lebih utama salat satu fardu. Artinya sholat qadha satu waktu itu lebih utama dibanding melaksanakan sholat sunnah 70 kali sholat. Jadi kalau seandainya orang qadha hutang sholat bahula, maka luangkan waktu eka teknik qadha sholat
salat. Karena qada'ullah hukumnya fardu, qada'ullah hukumnya wajib, bayar hutang mah hukumnya wajib, maka dahulukan an wajib lamalakan an sunnah. Lamun ibarat urang ka Mekah teh mah ngahelakeun munggah haji mandirikeun umrah. Ulah umrah mah 70 kali berulang-ulang, munggah haji mata dan sakali-kali acan. Nah, itu salah. Bukan salah, kurang pas. Kurang pas. Umrah mah 70 kali bolak-balik kali haji mata sakali-kali acan. Belum pernah sama sekali, padahal perbandingan fardu dengan sunnah itu 70 derajat. Artinya jika kita mampu melaksanakan ibadah haji, satu, sudah menggugurkan kewajiban rukun Islam, dan yang kedua, pahalanya melebihi pahala sunnah 70 kali derajat. Itu jika di dalam hal sama di dalam sholat pun kita mampu melaksanakan sholat fardu walaupun qadha, maka itu lebih utama dibanding sholat sunnah qabliyah atau mubadiyah. 70 kali sholat sunnah qabliyah, mantap. Jadi mendingan qadha wae, hari nopoka hutang terus mending kotok esas es kotok kata orang alamanan kotliyah atau nabi ba diyah karena di hadisin sahih, karena di hadisin sebagaimana dijelaskan di hadis sahih Imam Ibnu Huzaimah bahwasannya keutamaan sholat fardu eta mungkulin derajat sahabana sholat sunnah 70 derajat. Karena sahur kanjeng Nabi, awalu mamparatallahu ala ummati as-salawatil khamsih. Adapun permulaan sesuatu akli perdukan kubus di Allah ke umat kuring, sahur kanjeng Nabi as-salawatul khamsih, yaitu sholat lima waktu. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsih, adapun bagawian anu bakal diangkat tina amal-amal manusia as-salawatul khamsih, yaitu sholat lima. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khamsih, yang ari bubang pertama-pertama na pagawean anu bakal ditanyakeun ku Gusti Allah as-salawatul khamsih, eta salat lima. Wa man kana daya'a syai'an minna yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ukturu hal tajiduna li'abdina finatan min salatin tatamannawna bika ma nafasa minal fariyadah waqturu fi siyami abdi syahri ramadhan. Jadi hadisnya bahwa pahala salat fardu eta lebih utama dibanding salat sunnah sebagaimana dijelaskan di hadis Imam Ibnu Zahimah, hadisnya hadis sahih. Wa syar'a liyakmula naqsal faradhi. Adapun dilaksanakannya salat fardu tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam fardu. Jadi ke lamun urang salat fardu kakuranganna loba, maka disempurnakeun ku salat sunnah. Jadi pekerjaan sunnah adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam fardu, maka sangatlah penting melaksanakan sholat sunnah, karena sunnah sifatnya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam fardu. Karena ke di mana mang jadi tanya ku Gusti Allah, jae siap buat. Apa mana pernah sholat lima waktu? Pernah. Wih, dengan tegas dia jawabnya. Sholatnya ayah yang mana bentuk? Siap, gak pernah. Ayah.
Waduh, alhamdulillah. Ditanya satu persatu itu. Rukun sholat yang berapa? 17. Oh, jahit hebat. Dibagi sabaraha. Tiru. Wiji, pinter ini. Hiji rukun apa? Kolbi. Dua rukun, fi'li. Tiru rukun, kolbi. Pinter pakai jahit debat di malaikat. Weh, subhanallah. Giliran rukun, paham. Pas giliran sunnah, jahit. Eta ngangkat lemen keretak birotul ikhram hukumnya nawa. Wah, bingung cek. Waduh, wah, iya, rukun apa sunnah? Rukun apa sunnah? Ngesek manggil pokok nama gitu, baik. Jawabannya ngesek pokok nama gitu. Gitu, baik. Nah, maka adanya sholat sunnah adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Maka alhamdulillah adanya sholat sunnah, walaupun kita tidak tahu ini pekerjaan sunnah, ini pekerjaan rukun, tapi kita mampu melaksanakan sholat sunnah, insyaallah kekurangan-kekurangan yang ada di dalam fardu maka disempurnakan dengan sunnah. Alhamdulillah. Nah, itu tujuan. Sunnah mah ibarat untuk maun untuk sama saja, di mana saja kedudukan fardu tetap lebih utama kalau lagi segi tempat, iya asyik. Kalau dari segi tempat lebih utama di Masjidil Haram, kita sholat sunnah di Masjidil Haram Qobliyah. Di Masjid Istiqlal kita sholat fardu, atau masih utama istiqlal sholat fardu, walaupun di Masjidil Haram namanya juga sholat sunnah. Tapi kalau dari segi tempat emang mulia Masjidil Haram. Jadi diadakannya sholat sunnah itu tujuannya liyaqulannak sholfara'id, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Kelama orang ditanya, mana pernah sholat? Pernah. Sholatnya belang betong apa itu? Belang betong. Terus belang betong pernah sholat sunnah apa itu? Pernah. Tanya ibu malaikat, pernah sholat duha apa enggak? Pernah. Alika pacak celik doang. Alika kertemoga duit karena sholat tuh. Duha pernah tahajud abad itu, lamun kebenaran. Pernah sholat tasbih abad itu, pernah. Itu, katanya kebetulan. Terus, sholat-sholat sunnah dipertanyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat-sholat sunnah yang kita lakukan, itu sifatnya liyaqulannak sholfara'id, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam fardu. Alhamdulillah. Bal waliyakum fil akhirah, bahkan ditegakkannya salat sunnah tersebut yaitu untuk menutupi kekurangan-kekurangan di alam akhirat. Lah itu dia, bukan menutupi kekurangan di dunia. Jadi alhamdulillah ini kayak Pak Deni mau nutup. Dan ini merajin sholat sunnah. Ini merajin. Duha 8 rokaat. Tahajud 12 rokaat. Tasbih 4 rokaat. Wah, luar biasa. Tujuannya waliyakum fil akhirah, sholat sunnah yang dilakukan di dunia semata-mata untuk menggantikan amal-amal yang ditinggalkan, yaitu untuk menyempurnakan fardu fil akhirah, nakhlak nanti di alam akhir. La di dunia, tidak ditegakkan di alam dunia. Artinya sholat sunnah tidak menggugurkan kewajiban sholat fardu yang ada di dunia. Jadi manggai dia lah, yang sangat jenis ke sholat kodok, yang sekobriah, gitu dah. Istiqlal kodok, gitu. Nah, sholat sunnah kita tidak menggugurkan kodok. Tetap kodok harus dibayar. Walaupun kita sudah sholat sunnah kodiyah, ataupun sudah
dia, maka sholat yang ditinggalkan tetap harus wajib dibayar jika emang yang ditinggalkannya sholat fardu. Karena kedudukan sunnah ini bukan pengganti di dunia, melainkan nanti untuk bertambahnya di akhir. Di akhirat, alhamdulillah. La fi dunya maqam wa ma turika minha, tidaklah di dalam dunia seperti tempat yang ditinggalkan, minha daripada perolin liudrin karena ada udhur, seperti mana kanisyanin seperti lumba, seperti pohon. Ada pohon yang diambil, pohon, pohon masih pohon. Pohon dengan laksanakan sholat. Ini malah pohon itu malah pohon itu lakukan sholat. Pohon disengaja. Mau pohon mau udur, ayah ampunan. Jadi akdar sholat isnani, udurnya sholat dua, satu naumun, yang kedua nisyan. Satu pohon, pohon itu ngebleng, pohon laksanakan sholat. Itu masih ada ampunan. Ketiduran, kebablasan itu masih ada pengampunan, cuma langsung dikodok. Untung ayah kodok, kodok repot urusan. Karena kenapa kodok dulu? Pada suatu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya yang bernama sahabat Bilal. Maka ketika itu Nabi dan Bilal begadang. Nabi dan Bilal begadang. Kata Nabi kepada Bilal, Bilal ini capek benar. Tidur dulu, belum sholat. Nanti bangunin. Ternyata Bilal pun sama. Ketiduran. Dia tidak membangunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas budak kambing Rasul, kaburakan ya Ustaz. Terus di kambing Rasul bilang, kenapa di tengah budak-budak kuring? Kenapa tidak bangunin saya? Saya bilang, maaf ya Rasulullah, sama saya pun ketiduran. Nah maka dari situlah alhamdulillah ada hukum kok. Coba kalau seandainya kagak pernah terjadi sendirian. Artinya sesuatu yang terjadi kepada Rasulullah itu akan menjadi syariat, akan mempermudah kepada umatnya. Coba kalau seandainya kanjeng Nabi tepat waktu terus. Benar gak? Maka alhamdulillah. Jadi apa yang terjadi kepada Rasulullah itu adalah bentuk syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti menjadi syariat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Di ayat-ayat sanggah kaulah tinggalan tak qobliyah ba'diyah. Sanggus koto masih ayah waktu qobliyah ba'diyah usalli sunnatal isya'i rakataini qobliyah tanillahi ta'ala. Usalli sunnatal isya'i rakataini ba'diyah tanillahi ta'ala. Masih ayah kena salat hirup di alam dunia kesempatan. Abdul ibadatil badan ba'da syahadatain fafartuh abdul furud wadaktuha abdul nawafil. Adapun keutamaan-keutamaan ibadah bangsa badan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat fafartuh abdul furud, maka kefarduan sholat itu lebih utama-utamanya fardu. Jadi di dalam ibadah itu ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah. Ada ibadah secara fisik, ada ibadah secara hati. Mana ibadah fisik? Sholat, haji, puasa, fisik. Benar. Fisik semuanya. Maka jika dibandingkan ibadah fisik ini seperti haji, seperti puasa,
mana yang lebih utama? Oh, fardhu afdalul furud, kefarduan salat fardu itu lebih utama fardu-fardu yang lain. Artinya salat dibandingkan dengan haji masih utama salat. Salat dibandingkan puasa masih utama salat. Orang kadang kabalik. Puasa, bulan puasa kayak iya. Hees. Pantas salat subuh he. Hees. Lulus. Dohor lewat. Asar lewat. Asa alasannya lulus lepas karena berpuasa. Padahal kebalik atau gitu. Orang tukang gawe bangunan, orang tukang gawe bangunan, atau orang gawe di pabrik, gawe di pabrik, gawe di pabrik, terus orang boga dua kewajiban, hiji kewajiban salat, anu kadua kewajiban puasa. Cepang jaya lah, jadi berpuasa rek sholat kula lulus amal. Rek sholat kula, gislah jaya berpuasa itu kudu sholat. Maka, kefarduan sholat itu lebih utama dibanding fardu ya. Artinya jika dibandingkan masih mending sholat, masih utama sholat dibanding melaksanakan puasa. Jadi lamun capek geus batal we puasa. Itu supir heli. Supir he di jalan. Aduh haus urusannya ha. Haus ieu kumaha ieu urusanna. Batalkeun puasa. Yang penting ulah tinggal salat. Karena syarat puasa mah harus kuat untuk melaksanakan puasa. Hari sholat mah kuat terkuat kudu dilak. Sanajan gempor sholat tetap kuat. Hari puasa mah di mana kuat melaksanakan puasa mangga puasa. Hari itu kuat mah dah hari subisu. Aku nao. Enggak. Aku tenan nao. Cuma dikot, dikot gitu. Gampang hukum enak. Simpel. Makanya kenapa di urang warung ulah ditutup kabeh kan gitu nya ieu ngaganggu jelema nu keur puasa atuh padahal masalahna di ibu tutup kabeh gitu puasa bae nya bener teh nya bener ya kan biasanya lo bulan Ramadan hargailah orang muslim katanya tutuplah warungmu bener ya atuh padahal teh kudu ditutup kenaon hargai di mana moal kabodak. Tidak harus ditutup karena